lepaskan aku. Hei! Tolonglah. Penduduk kampung Payet Datuk Melaka jadi gempar dengan penemuan mayat seorang lelaki yang disumbat di dalam sebuah tong simen. Mangsa yang dikenali sebagai Syed Muhammad Adam bin Syed Abdul Ghani dipercayai mati akibat tertangkap dan tikaman di beberapa bahagian badan. Aku tak mati lagi. Tolong. Aku dekat sini, aku tak mati lagi. Tolong. Tolong, siapa kat luar tu? Tolong buka pintu dia, tolong. Saya kena kurung kat dalam bilik ni. Saya tak tahu saya dekat mana. Hello, talian kecemasan 999. Boleh gim bantu? Ya, saya dengar. Okey, dengar saya cakap ni. Dengar. Saya kena colik, saya kena kurung dekat dalam bilik. Saya tak tahu dekat mana ni. Tadi dekat dalam berita dia cakap yang saya ni dah mati. Saya tak mati lagi, saya hidup. Nama saya Syed Muhammad Adam. Saya hidup lagi. Cik. Hello. Cik dengar tak ni? Hello. Saya tak dengarlah. Hello. Dengar tak saya cakap hello? Hello, dengar tak suara saya kena ku... Hello? Hello, siapa ni? Saya Adam. Adam? Ya, saya Adam. Siapa tu? Saya dapat info untuk call number ni kalau saya nak location EMP 47. Tapi dari tadi tak ada siapa yang jawab. Saya tahu. Tadi tangan saya kena gari, cik. Saya kena kurung dekat bilik. Saya tak tahu dekat mana, tapi bilik ni macam bilik soal siasat. Kejap. Cik confirm ke cik dalam bilik soal siasat sekarang ni? Okey, kalau betul, cik dekat balai polis mana ni? Saya tak tahu. Cuma bilik ni macam bilik soal siasat. Saya tak tahu mana tempat ni. Kejap. Siapa nama cik tadi? Adam. Syed Muhammad Adam. Bin Syed Abdul Ghani?
Ya, ya. Itu saya. Saya Muhammad Adam is on the line. Our suspect is on the line. Please get me his location. Move, guys. Move. Now. Suspect? Suspect apa pula ni, Cik? Hello? 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 Cuba nak trace location Encik Adam sekarang ni. Tapi sebelum tu saya nak tahu apa yang tengah jadi ni. Siapa yang kurung Encik Adam? Boleh tak Encik Adam explain pada saya apa yang terjadi sebelum Encik Adam kena kurung? Saya perlukan information untuk bantu Encik Adam. Saya tak boleh nak fikir, kepala saya pening. Kepala saya sakit. Pihak kami memang tengah mengesan lokasi Encik Adam sekarang ni. Bagi kami masa sikit je lagi. Cuma sekarang ni saya nak tahu chip tu dengan Cik Adam ke? Chip apa pula ni? Chip EMP-47. Apa benda pula tu? Hah? Apa benda ni? Sudahlah, apa benda ni aku tak fahamlah. Hei! Hei! Hello, Cik. Dengar ni, dengar saya cakap ni. Saya tak tahu. Macam mana saya boleh ada kat sini? Kenapa siapa yang bawa saya datang sini saya tak tahu. Cuma saya tahu sekarang ni tolong keluarkan saya daripada sini. Ha, tolong faham situasi saya boleh tak? Cik Adam, saya ada dengar sini. Tengah hari tadi, konvoi kembara mereka telah diletupkan. Cik Adam tahu tak, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Kamarul Hussein antara yang terkorban. Habis apa kena-mengena dengan aku? Apa kena-mengena dengan kau? Engkau yang sabotaj, engkau yang letupkan konvoi merdeka tu. Takkan kau dah lupa? Eh, cakap kelakar boleh tak? Aku tak ada masa lah nak layan lawak bodoh macam ni. Ha? Apa kena mengenai aku? Aku tak faham. Aku tak tahu menahu pasal bom. Apa motif aku nak buat macam tu? Kau cakap apa ni, Adam? Masa aku tangkap kau tadi, engkau sendiri mengaku yang kau letupkan konvoi kembara merdeka dan kau bunuh Datuk Seri Kamarul Hussein. Sekarang ni kau nak pusing cerita, kan? Kau dah cakap, kau dah bekas aku, kau dah tangkap aku. Habis tu aku ada kat sini tu, kenapa? Kau tanya aku, Adam. Kan tadi tim aku kena serang dengan laskar timur tak nak bawa kau pergi Bukit Aman. Dia orang sanggup serang polis sebab nak selamatkan kau. Kejap. Laskar timur? Kumpulan teroris tu? Kenapa pula dia nak selamatkan aku? Sebab engkau salah seorang daripada dia orang. Come on, Adam. Bukankah kau yang seruduk masuk EMP-47 daripada Melaka minggu lepas? Ha? Engkau dah lupa ke apa jadi kat Melaka tu, Adam? Melaka? Apa Melaka ni? Aku tak faham apa jadi kat Melaka. Ui, malulah kau. Kenapa kau bagi dia duit? Kau tahu tak, orang-orang macam kau ni senang kena pijak dengan orang kalau kau buat macam tu. Terima kasih, bang. Hamzah? Oh, Hamzah kan? Hamzah, sekolah Melawati. Form 1 sampai form 3 kita satu kelas. Ni Adam, Syed Muhammad Adam. Siapa? Syed Muhammad Adam. Adam. Oh. Eh, lama gila tak jumpa kita. Eh, lain kau sekarang eh. Hui.
Eh, apa cerita? Ha? Kau buat apa kat sini? Ada kerja sikit dekat sini. Buat review hotel. Tengoklah tempat-tempat yang boleh melancong kan. Suruhlah tengok kamera kena ambil tadi. Hesyak ni tak ada job nanti. Eva! Sayang, what took you so long? Sayang, I nak kenalkan dengan you. Ni kawan I, Adam. How wait kau? I guess you'll be joining our vacation. I'm Eva, by the way. Adam. Eva! Eva Hamzah! Review. Okey, macam ni, cik. Saya dah ingat dah. Saya pergi Melaka untuk buat review pasal hotel. Tu kerja saya. Kalau betul apa yang kau cakap tu, boleh kau explain dekat aku macam mana kau boleh balik KL dengan chip EMP47 tu? Cik, tolong dengar ni, cik. Saya tak tahu menahu langsung. Saya tak tahu pasal chip, saya tak tahu pasal bom. Tolonglah lepaskan saya dekat sini. Kepala saya sakit sangat ni. Tolonglah, saya tak boleh nak fikir. Memang aku nak tolong kau, Adam. Tapi kau kena faham situasi aku. Korang yang patut tahu yang faham situasi aku sekarang, tahu tak? Cik, dengar lagi. Saya ulang lagi sekali. Saya tak tahu pasal chip, pasal bom, pasal apa pun saya tak tahu. Tolonglah dengar cakap saya. Saya tahu sekarang ni saya nak keluar daripada sini. Saya berani junjung Quran. Saya tak tahu. Tolonglah saya. Yes, kami akan selamatkan kau, Adam. Tapi bagi dulu lokasi EMP 47 tu. Bagi mampus, saya kau! Bersedia nak kerjasama? Mayat siapa dalam loker ni? Mayat? Kau tak payah nak buat terkejutlah. Lagi satu, kau tak payah buat-buat macam ada orang bagi info dekat kau pasal nombor telefon ni. Engkau sendiri yang kurang-kurang kat sini. Kau yang bunuh lelaki ni kan? Kau ingat aku bodoh ke apa? Kau buka pintu tu sekarang, sial! Sial? Lepas kami susah payah selamatkan kau daripada polis tadi, kau panggil kami sial. Kau laskar timur? Kenapa kau selamatkan aku? Aku bukan orang kau pun. Sebab kau dah ambil barang kami. Tak, kenapa kau nak kena kurung aku? Apa yang kau nak daripada aku? Chip EMP47. Jadi betul lah, memang kau yang kurung aku, memang kau yang bunuh lelaki ni. Kenapa kau bunuh lelaki ni? Benda itu semua tak penting untuk kau, Adam. Yang penting sekarang ni, kalau kau tak nak jadi macam mayat tu, kau kena bagi kami lokasi EMP47 tu. Eh, Adam. Polis pun tak tahu lokasi kau kat mana, Adam. Engkau mati sampai jadi bangkai sekalipun, tak ada siapa yang akan tahu. Eh, hey, kau nampak jam kat dinding tu? Cuba kau tengok betul-betul. Nampak. Apa yang kau nampak?
9850. 98 minit. Pow. Itu je masa yang kau ada sebelum bilik tu meletup padam. Okey, macam ni. Okey, jom. Chip tu ada pada aku. Sekarang ni kau buka pintu dulu. Okey? Kau buka pintu. Apa? Kau ingat kita orang bodoh? Ha? Sebelum kita orang sumbat kau masuk ke bilik tu, kita orang dah check kau dulu. Last aku tanya kau ni, Adam. Mana chip EMP 47 aku tu? Apa yang kau nak sangat dengan chip tu? Ha? Kira sekarang ni memang kau tak nak bagi location chip tu lah, eh? Hmm? Kau memang nak mati sangat ke apa, Adam? Kau nak rasa mati tu macam mana? Okey. Okey. Harap berbaloi, Adam. Hello? Kerja review hotel ni dah lama ke? Tak adalah, baru je. Buat part time, cari duit lebih. Part time? Lepas full time? Full time saya head HR kat satu company kertas ni. Jaya Pearl Berhad. Awak pernah dengar tak? Tak pernah, tapi kalau macam ni maksudnya company korang lah yang terbang semua pokok-pokok kat Malaysia ni sampai hutan dekat sini semua botak. Tak, awak tak boleh cakap macam tu. Kenapa tak boleh? Fakta apa? Pemusnah alam semula jadi. Awak, siapa yang peduli pasal pokok? Tak ada orang pedulilah. Orang lagi peduli kertas nak tulis, tisu untuk lap mulut, kotak untuk isi barang. Yang tu dia orang peduli. Ada orang yang cuba recycle macam I. Dan dengan cara ni kita boleh tolong selamatkan alam sekitar atau you know. Hmm. Huh? Ni fish and chip ni. Uh-huh. Ikan daripada laut. So kira alam semula jadi jugaklah kan? Boleh recycle ke? Tak boleh. So maksud saya sekarang ni macam ni. Kita kena korbankan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Sesuatu lumrah alam. Uh-huh. Tapi I suka apa you cakap tadi. You said kita kena korbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Very wise. So awak kerja apa? Company recycle ke? Tak adalah. Taklah ada mai tak tahu nak cakap macam mana. Aida tak boleh hidup dalam miserable life macam ni lah. Tak ada duit, nak pergi shopping pun kena check price tag. Check price tag pun tak boleh beli sebab tak mampu. Bosan nak hidup macam ni. Kalau dapat duit, semua benda lah boleh buat. Lelaki ni kan, dia akan diuji dengan perempuan. Perempuan pula akan diuji dengan kemewahan. Tak faham. Sekarang ni, kalau nak betul-betul ubah hidup awak, awak tak boleh tunggu dah. Awak kena pergi, kena kejar apa yang awak nak. Awak kena agresif sikit, kompetitif. Sebab dunia takkan tunggu awak. Awak faham kan? Adam, kau confirm kan tidur hotel? Eva, ikut je balik hotel. Yang idea Han. Lah, sayang you ni, Asyik.
kurang jelas ya daripada nombor Encik sebentar tadi. Kami mengesyaki ada... Saya yang telefon. Ni, saya sekarang ni kena kurung kat dalam satu bilik. Saya tak tahu dekat mana. Dia orang beritahu saya, saya yang letupkan konvoi Merdeka tu. Saya bunuh Datuk Seri Kamarul Hussein. Tak, saya tak buat macam tu. Saya tak salah. Saya tak salah sekarang ni. Ini lawak ke? Intan yang kecemasan, okey? Jangan nama main. Datuk Seri tu elok je tengah live tu. Ha, bagi speech Kamarul Merdeka. Kena bunuh apa bendanya? Encik ni sebenarnya ada emergency ke tak ada ni? Okey, ha? Macam ni. Saya kena kurung dalam bilik tanpa sebab. Saya tak tahu saya dekat mana. Saya tak tahu lokasi tempatnya dekat mana. Okey? Mana boleh tak ada sebab? Ni mesti Encik ada kacau punya orang ke? Cuba fikir betul-betul. Encik kenal ke orang yang kurung Encik? Laskar Timur. Saya yakin memang Laskar Timur yang buat kerja ni. What the hell? Laskar Timur teroris tu? Biar betul Encik ni. Pak sini nama penuh Encik. Saya nak cek. Benda ni bukan main-main, ya? Encik, okey. Nama saya Syed Muhammad Adam dan Syed Abu Ghani. Syed Muhammad Adam, ya? Sekejap. Saya cek. Tolong jangan lama sangat. Tolong. Belum. Cik? Hello. Ha. Macam mana? Ingat kakak ke benda ni? Tak lawan langsunglah. Encik tahu tak yang encik ni boleh didakwa sebab buat panggilan palsu? Panggilan palsu apa ni? Saya dah ceklah. Orang yang bernama Syed Muhammad Adam bin Syed Abdul Ghani telah ditemui mati pun pada petang semalam. Tak. Tu saya hidup lagi. Saya hidup lagi sampai sekarang ni. Saya tengah bercakap ni. Saya Syed Muhammad Adam. Ini saya. Tolonglah. Hello. Ini last warning ya, Encik. Kalau Encik call lagi lepas ni, saya akan pastikan Encik kena sumbat dalam jail. Ingat kita ni tak ada kerja lain ke, ha? Untuk layan dia je. Cek tu, cek ni. Apa pun tak ada. Hello. Allah. Terima kasih. Banyaknya you derma. Tak ada duit kecil ke? Alah, tak ada apalah. I'm just saying, they still have both hands and legs, you know. Tak. Bukan macam tu. Sebenarnya saya ada abang. Nama dia Hairi. Dia pun sakit autism juga sebenarnya. Dulu mak dengan ayah saya yang jaga dia. Jadi lepas dia orang meninggal, saya yang ambil alih jaga dia, tanggungjawab saya. Sorry, I tak tahu pula. Nah, untuk awak. Untuk I? Cantik ni ah. Lah tadi. Awak boleh simpan barang kat dalam ni. Baiknya you ni. Patut bangga tau Adam. Tak semua orang boleh buat apa yang you buat. Tak ada apalah nak dibanggakan. Boleh matang menjawab, kan? So, saya rasa kalau Hairi itu dekat tempat saya pun, dia akan buat benda sama juga. Don't be so sure.
ni saya nak order pizza boleh? Saya nak order 13 pizza. Garlic bread saya nak, boleh bagi saya 8. Ah, 8. Mushroom soup. Oh, tak apa, saya tak nak, lagi saya nak order mi hailam bagi 2. Lepas tu nasi goreng kampung. Letak telur mata. Kejap eh. Abang mutabak daging. Air, kejap. Kejap. Eh. Hey. Kau nak air tak? Aku nak order ni cepat. Oi. Hey, aku nak order air ni. Mati ke? Tak apalah macam ni. Saya nak order teh ais limau bagi saya yang kau punya sebab saya memang betul-betul dah harga ni. Okey? Ingat eh order-order saya tadi. Alamat. Alamat kejap. Alamat. Mana ni? Eh, tak boleh tak jangan tanya soalan bodoh, eh? Hantar cepat. Okey, bye. Kring-kring. Kring-kring. Hello. Ha, Eva. Tak ada, saya tengah tak buat apa-apa. Saya tengah duduk relax je. Oh, kat mana? Eh, tak boleh. Saya okey je. Saya bukan macam Hamzah. Busy je. Saya okey. Boleh? Nak jumpa? Okey. Saya datang. Awak tunggu saya, ya? Okey, bye. Eva nak jumpa. Hey, Eva nak jumpa aku. Macam mana buka pintu ni? Buka pintu. Hei. Hey, aku nak pergi jumpa Eva ni. Buka pintu macam mana nak buka ni? Hei. Ada orang kat luar ke? Hei. Macam mana buka pintu ni? Ha? Kamu tak tahu juga? Eva tu apa ni? Hei. Okey, saya jumpa awak besok. Hey, dapatlah bilik saya dulu. Tak apalah, nanti kalau orang nampak, tak elok pula. Maksudnya kalau orang tak nampak, eloklah tu. Tak gentleman tau biar perempuan seorang-seorang dalam bilik. Tak, bukan macam tu. Nanti kalau orang nampak, tak manis. Kalau Hamzah nampak macam mana, nanti apa pula dia fikir? Why? Nak buat something ke Aika sampai takut apa Hamzah akan fikir? Just... sit here. Saya dah cerita dah pasal hidup saya. Awak ceritalah pasal hidup awak pula. Tak ada apa yang interesting pun dalam hidup saya ni. Just a homeless girl yang cuba ubah nasib diri. Stuck in this cruel and miserable life. Awak homeless? As ISIS captured yet another city in the north. Tapi cara awak macam awak ni well educated. Well, we all have our ways to hide our past, kan? Takkan nak kecoh kat semua orang yang I ni anak banduan, dibesarkan dengan duit melacur mama I. Dah habis tu macam mana? Awak tukar life awak jadi macam ni? Cuba bayangkan Adam, a fatherless 7-year-old little girl. Tiap-tiap malam, I nampak macam-macam lelaki keluar masuk bilik mama I. And 5 years later, she wanted me to follow in her footsteps. I was 12 years old. 12 years old. But I guess I was lucky sebab tak lama lepas tu Jabatan Kebajikan datang and diorang ambil I and put me in this Christian orphanage school. And imagine this, Adam. Umur 12 baru I belajar untuk eja. But I really wanted to learn. I mean, I knew that education would change my life and I wanted a better life. And on my 18th birthday, I got out. And I wanted to start a new life, a new adventure. But then again,
I ended up homeless on the street. Kenapa tak dia macam tak nak tengok I happy? Anyway, lepas tu, this guy found me, or I met this guy, and he introduced me to this organization, Satu Pertubuhan Ni, and dari pertubuhan ni, you know, I dapat rumah, I dapat cari kerja, and my life started to change. And I thought that I had fallen in love with the guy that had saved me. But in the end, lelaki tu dan organisasi tu hanya nak gunakan I untuk kepentingan dia. Nak gunakan awak? Maksud awak? Susah nak cakap, Adam. Let's just say that my life would have been better if I had followed my mother's footsteps. Siapa yang teruk macam tu sekali? Yeah, but I'm glad now. So I finally met a guy yang akan appreciate I. A guy that will save me from this cruel and miserable life. A guy yang akan manjakan I dengan his touch. His word. His love. Maksud awak Hamzah? No, Adam. Not Hamzah. Habis tu macam mana dengan Hamzah? Janganlah. I won't be needing him tonight. Tak, dengar ni. Saya hidup lagi. Saya terkurung kat dalam bilik ni. Tolonglah, tolong selamatkan saya. Saya ada lebih kurang dalam sejam je ni sebelum. Saya ikut balik ni sebab nak tolong Cik lah. Tapi kalau Cik tipu saya, saya cari Cik sampai dapat. Ha, jangan main dengan saya. Saya ada akses boleh masuk semua orang punya Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Kalau berani, tipu lah. Tak. Saya tak tipu. Betul. Saya terkurung kat dalam bilik ni. Tolonglah, saya kena keluar cepat. Kalau tidak, nanti bilik ni akan meletup. Cik ni betul ke kena kurung dengan Laskar Timur? Tak tahu. Dia orang nak chip bom tu daripada saya. Saya tak ada, saya tak tahu. Chip tu ada dekat Hamzah. Ha, kat Hamzah. Hello. Janganlah diam. Cik, kan azan tu. Kena diamlah kejap. Nanti tak pasal pasar mati tak boleh kejap. Hello, sekarang ni boleh tolong ke tak? Tolonglah! Cik, beratlah. Sebab saya rasa perkara ini kan di luar bidang tugas saya. Dahlah kerajaan pandang serius isu berkaitan dengan pengganas dan militan. Jadi saya rasa... Ini bidang awaklah. Hah? Hey, saya dalam kecemasan ini, tahu tak? Saya dalam kecemasan. Bila-bila saja saya boleh mati kena bunuh. Ada seorang dah mati dalam bilik ini. Awak nak tunggu saya mampus dulu baru nak tolong ke? Tapi masalahnya situasi Encik ni sekarang ni tak ada siapa yang percaya. Tapi awak percayakan saya! Ya, memang saya percayakan Encik. Tapi masalah sekarang ni susahlah. Nanti saya kau balik lah. Jangan telefon! Hello! Thank you.
Abang! 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 Hei! Itu abang aku tu, weh! Weh, tolong lepaskan dia! Tolong! Abang aku tak sihat tu! Abang! Abang! Weh, tolong! Tolonglah jangan buat apa-apa dekat dia, tolonglah! Abang! Hello? Hello, aku tolong lepaskan abang aku. DAP-47, atas nyawa abang kau. Jadi kau bagi aku sikit je masa lagi. Tolonglah lepaskan abang aku. Mana? Mana? Kau nak aku tunggu sampai bila? Tolong, tolong lepaskan dia. Sekarang ni chip tu bukan daripada aku, chip tu ada pada Hamzah. Yes, memang chip tu dengan Hamzah. Tapi kau yang bawa lagi chip tu, lepas kau bunuh dia kan? Kenapa aku nak kena bunuh dia? Hamzah tu sahabat aku, Hamzah tu kawan aku dah. Kenapa aku nak kena bunuh dia? Sebab Hamzah nak serahkan chip tu pada polis. Engkau tak setuju sebab plan asal kau. Engkau nak jual balik chip tu pada kami. RM90 juta, Adam. Ha? Siapa yang tak sanggup nak bunuh kawan sendiri? Kau cerita dengan aku? Eh, depan mata aku, Adam. Kau kianat kawan kau. Kau rampas chip tu daripada dia. Tak. Aku takkan buat macam tu. Aku bukan pembunuh. Aku takkan bunuh kawan aku. Tak! Kau pembunuh. Macam ni lah, Adam. Aku bagi kau 10 saat yang sebelum aku pecahkan kepala abang kau ni. Itu yang kau nak, kan? Kau buatlah, kau buat. Kalau kau buat macam tu, kau takkan dapat apa-apa daripada aku. Ha? Pergi mampus! Kau buatlah! 8, 7, 6... Okey. Tolong. Jangan apa-apakan abang aku. Tolong lepaskan dia. Tolong. Aku janji, tolong. 4... 3... 2... Abang! 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 Hamzah. Tak, aku tengah tidur. Eva? Tak ada. Eva bukan dalam bilik kau ke? Jumpa? Kejap. Sekarang? Kau tunggu sana. Aku datang sekarang. Macam puan! Takkan kau nak kena belasah sampai mati, Hamzah? Mana chip tu? Dalam baju mak kau. Kau ingat ketua peduli kalau kau mati? Mana EMP-47? Chip tu dalam tangan korang akan hanya bawa kehancuran! Kehancuran untuk musuh Islam. Itu jihad kita. Jihad? Jihad yang akan korbankan berjuta-juta nyawa manusia. Kau nak jadi salah satu daripada korban tu. Mana? Mari! Kau ingat aku takut?
Kau pernah menjadi orang harapan aku dalam perjuangan Laskar Timur. Tapi sayang, malam ini kau mati dalam keadaan sia-sia. Aku datang sini bukan nak cari masalah. Aku nak Hamzah saja. Kau bagi dia sebelum aku tembak kepala dia ni. Kau nak aku sepaikan kepala kau ke? Atau aku sepaikan kepala dia? Siapa budak itu? Patutnya kau tak payah masuk campur dengan apa yang jadi atas tadi tu, bodoh! Hei, bodoh! Kalau aku tak masuk campur, kau dah mampus tau tak? Aku tak tahu kenapa kau nak kena masuk campur. Sekarang dah kenal muka kau. Kau tak panjang. Dia akan cari kau, Adam. Dia akan cari kau sampai luar cacing, Adam. Sekarang ni aku nak tahu apa benda yang ada dekat kau ni sampai dia nak bunuh kau dekat atas tu. Adam, ada benda dalam dunia ni kau tak payah tahu lagi bagus. Eh, kau dengar ni, ya? Kalau aku tahu, aku dah biar kau mampus kat atas tu, tahu tak? Mulai itu yang aku nak! Kau jangan mengarut, boleh tak? Sekarang ni aku nak tahu apa ada dekat kau ni sampai dia nak bunuh kau. Siapa kau sebenarnya? Adam yang aku kenal. Dia tak pandai fight macam tadi. Hebat betul kau. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya, Adam? Thank you.
Khalif, are you okay, Captain? Siapa ni? Captain Khalif, ini saya Major Zulkarnain daripada Korps Isi Diraja. Major Zulkarnain? Captain Khalif, you dekat mana? Dah dekat 36 jam you hilang dari radar. Now, what happened to your mission? Unit kita cuba jejaki you, but... Apa benda kau cakap ni, ya? Apa lagi kau cakap ni? Aku tak fahamlah. The last we heard from you, you claimed that Chief EMP-47 tu dah ada dengan you. Betulkah? And what happened to Imam Muljam? Siapa yang bunuh dia? Apa yang dah jadi sebenarnya ni? Kau mengharap apa benda ni? Ha? Mengharap apa benda lagi ni? Oh, come on, Captain. Ini saya, Major Zulkarnain. All I want to know, apa dah jadi pada misi kita ni? Misi apa benda lagi? Misi untuk memburu Hamzah Omar dan rampas EMP-47 daripada dia. You dah lupa, kan? Look, Khalif. I need an answer from you. Eh, Adam. Adam! Nama aku Adam, tahu tak? Syed Muhammad Adam, bukan Khalif. Kau jangan sabutkan lagi kepala otak aku, boleh tak? What? Jadi, betul lah. Betul apa benda lagi ni? Now, look, Khalif, focus. Dengar saya explain, okay? It seems to me, you tengah confused sekarang ni. Memang aku tengah confused sekarang ni. Aku confused kepala otak aku tak betul sekarang ni pasal kau, tahu tak? Khalif, look. Adam bukan nama you. Syed Mama Adam dah mati dan mayatnya telah ditemui petang semalam. It was all over the news. Apa maksud kau ni? Khalif, you are the captain of Special Force Unit under Corps Risi Diraja. Khalif, cuba ingat betul-betul. 5 bulan lepas, kerajaan dan Interpol tugaskan kita untuk gather and analyze intel mengenai Hamzah Omar, anggota Laskar Timur yang bertanggungjawab mencuri chip EMP-47 dan membunuh 4 orang insinyur India yang plan nak jual chip itu dekat Rusia. Exactly 7 weeks ago, you receive an intel mengatakan Hamzah Omar sedang bersembunyi di Melaka dan akan berjumpa dengan pegawai tentera kerajaan China yang berminat untuk membeli chip EMP-47 itu. Habis tu, aku bukan Adam. Jadi, siapa Adam? Adam is our collateral damage. Untuk jayakan misi kita ni, you kena menyamar sebagai kawan Hamzah. Di antara ramai kawan Hamzah yang kita crossover, Syed Muhammad Adam adalah calon yang paling sesuai. Physical dan identity dia hampir 80% sepadan dengan you, Khalif. Dan to our advantage, kita dapat tahu yang Hamzah dan Adam memang dah almost 50. Habis tu maksud kau sekarang ni, yang aku ni ambil identity Adam? Sebulan you did research about Adam, so bila you jumpa nanti, Hamzah akan percaya yang you betul-betul Syed Muhammad Adam. Habis tu korang bunuh Adam? Yang sebenar tu pasal untuk misi ni ke? No. Saya rasa Adam mati kena bunuh dengan Laskar Timur sebab dia orang ingat Adam itu you. Macam saya kata tadi, mistaken identity, collateral damage. Sekejap, Laskar Timur kenapa nak kena bunuh Adam? Maksudnya bunuh aku? Well, my guess will be sebab dia orang ingat chip EMP-47 tu ada dengan you, Captain. Betul ke chip tu ada pada you sekarang ni? Habis tu Hairi? Hairi mati juga. Hairi itu abang kandung Adam, nothing to do with you, Khalif. File keluarga Adam, semua ada pada... Tak. Sekarang ni, kau tak payah nak tipu aku, boleh tak? Kau tak payah nak serabutkan kepala otak aku. Ha? Kau cakap benda betul, boleh tak? You nak apa lagi? Ini adalah jawapan kepada semua persoalan yang you cakap. Macam mana kau boleh dapat telefon ni? Staff kita yang ditempatkan dekat unit panggilan kecemasan terdengar pasal kes panggilan palsu daripada seorang lelaki yang mengaku nama dia Syed Muhammad Adam. Nama orang yang dah mati. Bila dia dengar nama itu, dia terus hubungi unit kami. Now, look, Khalif. Honestly, I'm worried about you. Dan saya tak tahu apa yang dah jadi dekat you sampai you ingat you betul-betul Syed Muhammad Adam. If you can just tell me your location, saya akan terus kerahkan tim saya untuk serahkan you. Keringat. Lepas tu kita boleh sit down and then I can explain semua benda sampai you boleh. Hey, kau dengar ni. Kau dah bagi tahu yang kau dah dapat nombor telefon ni kan?
Ha? Lepas tu kau beritahu kau adalah kau risikan diraja kan? Kau tunggu apa lagi? Tracelah nombor ni, tracelah location aku sekarang, datang selamatkan aku. Ha? This is exactly what I've been doing since the moment I spoke to you just now. Look, bagi kami sikit masa lagi. And I promise you, Captain, and you mark my word, I akan selamatkan you. Alif, just to reconfirm, chip EMP-47 tu ada kat mana sekarang ni? Betulkah? You dah retrieved chip tu? Kau nak lokasi EMP-47 tu kan? Datang selamatkan. Come on lah, Captain! Kau datang selamatkan. Keselamatan chip EMP-47 adalah priority number one kita buat masa ini. Keselamatan aku sekarang ni adalah priority number one. Datang selamatkan aku. Itu je senang. Aku bagi tahu mana lokasi dia. Datang selamatkan aku sekarang. Captain, look. Dengar. Dia akan datang sampai aku. Dia akan datang. Orang akan datang. Dia orang akan datang. Dia teruk kena tembak tu. Tapi tenaga hospital. Sebab dia tahu polis tengah cari dia sekarang ni. Ellie sekarang ni hantarlah tim medik dekat atas tu rawat dia. Negatif. Jangan jejaskan misi kita. Dia tak boleh tahu kau ni siapa. Okey, macam ni. Sekarang ni kita start dengan plan B. Dia tengah lemah tu. Jadi aku boleh guna peluang ni untuk berkas dia bawa dia HQ. Okey. Sebelum tu aku nak tahu. EMP-47 tu ada dekat dia ke sekarang? Aku tak pasti. Jangan ambil risiko. Make sure benda tu ada dengan dia dulu, baru kita move in. Macam mana pun EMP-47 mesti ada dekat tangan kita. Eh, habis tu kau nak suruh aku buat apa sekarang ni, ha? Laskar Timur tengah cari dia, tengah buru aku sekarang ni. Kita tak ada masa dah. Nyawa aku sekarang ni dah terancam, kau faham tak? Ha? This is your mission, Captain. You are the greatest among the best. Aku yakin kau tahu apa yang kau patut buat. Cam muka aku. Jadi sekarang ni aku dah berhak untuk tahu apa benda yang tengah jadi sekarang ni. Kau nak benda ni. Apa ada yang kau tak ni? Ada aku bagi kau pegang ke? Ha? Ini ada. Ini chip EMP-47. Siapa yang pegang chip ni akan pegang dunia. Adam, benda kecil ni harga dia 300 juta. Benda kecil ni kalau jatuh ke tangan salah orang, Adam, hancur dunia, Adam. Yang kejar kita tadi, Adam. Yang kejar kita. Itu semua askar-askar kita. Berada yang cuba nak bunuh aku tadi. Itu Imam Mujam. Komander Laskar Timur. Dekat negara ni. Jadi sekarang ni kau curi chip ni daripada dia orang. Sebab tu dia orang datang nak bunuh kau.
Aku nak dibunuh diorang tu bukan sebab aku curi cik ni. Diorang nak bunuh aku sebab aku dah khianat perjuangan diorang. Kau anggota Laskar Timur? Aku curi chip ni, Adam. Ya, aku curi. Aku curi dari orang. Sebab Imam Muljam tu nak lancarkan sumpah palapa. Dan kau tahu kan apa akan jadi kalau sumpah palapa ni jadi kenyataan. Sekarang ni benda ni ada dalam tangan aku. Ini peluang untuk aku betulkan semua kesalahan-kesalahan aku. Ini peluang aku, Adam. Apa jadi pun, besok benda ni kena sampai ke tangan Bukit Ahmad. Apa jadi pun. Gila, Hamzah. Kau dah selamatkan aku, kan? Sekarang ini, biar aku yang selamatkan kau, Adam. Biar aku yang selamatkan kau. Satu je pesan dengan kau. Dan bagi dia orang satu saja. Ingat. Jangan bagi dia orang sentuh Eva! Hamzah! Hei! Pergi, Adam! Kau yang kena serahkan benda ini kepada pihak polis. Ya, tak, Hamzah. Kita kena serahkan sama-sama. Adam, kau dengar ni. Sekarang ini kau yang kena serahkan benda ini kepada pihak polis. Ami! Eva? 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 Siapa ni? KK request secure line for KRD.
Ya, Corporal. Tolong tracekan nombor lokasi ini. Ya, 016-658-0987. Okey, barang tu ada dengan saya sekarang ni. Cuma sekarang ni diorang dah tangkap Eva jadikan tebusan. Tak, sekarang ni tak payah nak ingatkan saya tentang kerja saya. Bagi Tuan Major yang mission succeed. Cuma sekarang ni saya kena selamatkan Eva. Hamzah dah mati kena bunuh dengan Dip. Takkan saya nak biarkan Eva mati juga? Imam Muljam ada dekat sana. Bagi Tuan Major kalau nak tangkap dia, hantar offensive team pergi dekat sana. Dekat alamat tu. Ya. Hamzah. Siapa sebenarnya kau ni? Saya tadi sibuk nak hancurkan plan aku. Aku datang cari Eva. Hamzah mana? Dasar pengecut. Kekasih dia dah nak mati, dia masih lagi tak berani nak berdepan dengan aku. Sekejap. Korang cakap apa ni? Bukan Hamzah mati kat tengah korang ke? Ha? Korang yang bunuh dia, kan? Ali! 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 Aku tak kenal kau. Dan aku tak tahu apa kepentingan Eva dan Hamzah ni pada kau. Hmm? Cuma yang aku tahu masa yang aku bagi 30 minit hampir tamat. Tak barang apa sekarang ni aku tak tahu. Kau cakap apa sekarang ni? Barang apa? Aku datang nak bawa Eva balik je. Oh. Kau nak bawa dia balik. Hmm? Adam nama kau, ya? Kau ada barang yang aku nak, Adam? Tak tahu barang apa sekarang. Tolonglah, tak tahu barang apa betul. Tak tahu. Tak ada sebab untuk aku biarkan kau hidup. Arun! Arun! Adam! Please help me, Adam! Jangan! Barang tu aku dah bagi pada polis dah. So sekarang ni tempat dia dah kena kepung dengan polis. Kalau aku tak dapat keluarkan Eva, nanti dia orang ambush kita semua. Tolonglah. Thank you.
Saya dah ingat dah. Saya dah ingat sekarang ni. Kepala saya kena tembak dengan Laskar Timur. Ha. Encik, cik ingat cik ni sakit lembat ke? Ha, kena tembak tak boleh mati. Bukan. Dia memang tembak kepala saya cuma tak tembus. Kena dekat tepi je. Itu sekarang ni saya ada masalah nak ingat sebab ada. Wush, encik ada post traumatic amnesia ni. Selalu orang yang ada kecederaan teruk kat kepala ni, efek dia macam itulah, lupa ingatan sekejap. Macam cik kan? Ha, sebab itulah cik tak boleh ingat apa-apa tadi. Patutlah. Eh, tapi kan cik, kenapa dia orang sampai nak tembak cik? Nak bangun siapa? Rin. Rin dengan ni, Rin. Saya tahu awak dah tolong seraya payah untuk bantu saya. Faham pun. Ingat senang ke kerja berita polis ni? Tapi sekarang ni kita tak boleh nak ubah report ke? Cakaplah dia ada budak kena colik ke apa ke, boleh? Budak mana pula kena colik ni? Aduh. Sayalah. Tapi Encik Adam tu bukan budak. Itu dah macam buat report palsu tau. Masaklah saya kalau bos saya tahu saya tipu. Okey Encik, macam ni. Cuba Encik ingat apa yang last kali jadi dekat Encik. Saya kena tembak. Yelah, tapi kat mana? Dekat kepala lah. Berapa kali nak cakap? Tak, maksud saya lokasi. Tahu tak lokasi? Lokasi yang Encik Adam kena tembak tu kat mana? Eh, susah sangat nak faham pula. Yelah, maksud saya tepi jalan ke, atas bumbung ke, ha? Dalam swimming pool ke, kandang rimau ke. Ha, kat mana? Ha, cakap. Ni, dekat satu hotel tinggal. Sebelum nak keluar daripada Bandar Melaka tu, ada satu hotel tinggal. Dekat situlah. Ya, okey. Saya faham, Cik. Ha, kejap, ya. Bos saya nak masuk dah tu. Sekejap lagi saya kunci balik, ya. Hello. Hello. Tak habis buat suspend dia ni. Eva, by the way. Adam, kita kena korbankan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Adam yang aku kenal. Dia tak pandai fight dia.
siapa sebenarnya kau? Siapa yang pegang chip ni? Dia yang pegang dulu. Encik Adam, saya dah dapat kesan lokasi Encik Adam. Macam mana? Dengan suara azan tadilah. Ingat tak azan? Azan? Ya, suara azan. Takkanlah suara azan Rafish tu pula kot. Kan Encik sendiri cakap Encik kena tembak dekat hotel tinggal area Bandar Melaka tu kan? Jadi, saya pun cubalah cari hotel tinggal yang ada dekat dengan masjid atau surau dekat area Bandar Melaka tu. Lepas saya cross over, memang ada tiga je hotel tinggal yang dekat dengan masjid. Saya pun call lah tiga-tiga masjid tu bagi diorang dengar azan yang saya dengar dari tempat Encik Adam tadi tu lah. Tapi macam mana boleh dengar azan tu? Hei, saya rekod lah Encik Adam. Suara azan tadi saya clearkan bagi jelas. Ada satu masjid ni cakap itu adalah azan daripada speaker diorang waktu Zuhur tadi. Lepas tu apa lagi, saya pun sepantas kilat lah hantar pasukan penyelamat pergi sana. Hamik kau. Cuma masalah sekarang ni macam mana nak tahu saya dalam bangunan yang mana? Macam ni, dekat belakang masjid tu Encik, memang ada satu jangan hotel tinggal. Saya pasti Encik Adam terkurung dalam tu. Kalau tak ada, saya dah suruh pihak polis serbu semua bangunan kat situ sampai jumpa Encik Adam. Tadi awak cakap dengan saya tak ada siapa akan percayakan saya. Siapa cakap dia orang nak selamatkan Encik Adam? Dia orang tengah bergegas tu nak selamatkan budak kena colik time balik sekolah tadi. Saya siap cakap lagi ya, penculik tengah tunggu wang tebusan. Rin. Rin. Awak buat laporan palsu? Ha? Iyalah, Encik Adam. Kan saya ada janji saya akan tolong Encik Adam. Alah, biarlah. Yang penting, bila polis sampai sana nanti, diorang akan tetap jumpa mangsa yang tengah kena kurung. Rin, terima kasih, Rin. Terima kasih, Ya Allah. Terima kasih, Alhamdulillah, Rin. Rin, terima kasih sangat-sangat, Rin. Okey, sekarang ni Encik Adam tunggu di situ. Sampai polis datang. Kalau orang jahat tu call lagi, jangan layan. Takut kalau dia ugut Encik Adam nanti, apa pun tak jadi. Baik, Rin. Jangan risau. Saya akan duduk kat sini je. Rin, terima kasih, Rin. Awak patut bangga dengan diri awak, Rin. Ni first day awak kerja tau. Hello? Hello? Encik Adam? Hello? Hello, Rin. Dengar tak? Hei, bangsat. Kau ingat kau boleh lepas macam tu je? Trey, kau dengar ni. Polis semua dah on the way. Yes, dia orang on the way nak kutip mayat kau lah, Adam. Kau belum bebas lagi lah. Ya, sekarang memang tak. Nanti polis bila polis dah sampai, polis akan lepaskan aku. Dan kau tak boleh lari mana-mana dah sebab semua kawasan ni akan dikepung. Memang kawasan tu dah kena kepung. Kena kepung dengan motion bomb aku. Selangkah je polis masuk tempat tu. yang best ni sekarang ni, aku tak ada pun kat situ, Adam. Aku tak ada pun kat situ. Hello. Eva! Eva! Woi! Kau buat apa ni, Eva? Hei, kau lepaskan Eva sekarang. Kau tak bagi location chip tu pada aku sekarang, Eva mati. Kau dengar ni. Kalau aku ada chip tu pun aku takkan bagi pada kau. Sebab aku tahu kau nak buat apa dengan chip tu. Bagi mampuslah aku nak buat apa pun. Kau nak tengok Eva ni mati ke? Kau lepaskan dia sekarang. Atau kau tak dapat langsung chip tu? Aku takkan dapat. Aku takkan dapat. Aku ada banyak cara lagi lah untuk dapatkan chip tu. Tapi kau, Eva? Aku takkan berani. Sebab aku seorang je tahu mana chip tu. Terpulang pada kau lah, Adam. Kau yang buat pilihan. Kau takkan berani. Semua ni jadi sebab kau, Kapten Khalif. Hello! Hoi! Lepaskan Eva! Dia tak salah! Lepaskan dia, wey! Lepaskan.
Tolonglah, tolonglah lepaskan dia. Dia tak bersalah. Tolonglah lepaskan dia. Aku tahu kat mana chip tu kau. Aku tahu mana chip tu. Tolong lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Jangan apa-apakan dia. Tolonglah. Tolonglah. Sampai bila aku nak gurung aku macam ni? Tolonglah lepaskan aku. Tolonglah. Fai! Isya, lepaskan aku lah. Tolong. Aku jangan apa-apakan dia. Tak ada sebab untuk nak lepaskan aku. Kalau aku tak dapat, tak ada siapa pun akan dapat. Aku akan pastikan tak ada siapa pun dapat. Kau dengar tak? Tak ada siapa akan dapat! Hei! Kau ingat kau boleh lari macam tu?
Kau kena mati. Aku patut tanya benda yang sama pada kau. Apa benda semua ni, Hamzah? Hah? Encik Adam, ini saya Inspektor Azizul daripada pasukan anti pengganas. Tim saya tengah cuba nak trace location Encik Adam sekarang. Kau? Kau kurung aku kan? Hah? Kau kurung aku? Kau nak apa daripada aku ni? Hah? Hamzah? Aku nampak kau mati depan mata aku. Kau tahu tak? Betul. Kau nampak aku dah mati. Cuba kau ingat balik. Tak ada satu peluru pun yang hinggap dekat badan aku. Kau serang kita. Semua budak-budak aku. Kau dengan satu dunia dah kena tipu dengan aku. Tapi kenapa? Sebab itu salah satunya cara untuk aku pastikan polis dengan naskah tibu tak kacau lagi hidup aku. Kau ingat aku tak kenal kau siapa? Kapten Khalif. Kau ingat? Aku tak kenal siapa kawan aku! Sebab apa? Cuba kau calon yang paling layak sekali untuk bawa keluar EMP-47 tu ke Kuala Lumpur. Kau tu siapa? Kau tu undercover special branch. Polis? Takkan tahan polis? Kan? Kan? Sebab itulah engkau calon yang paling layak untuk bawa EMP-47 tu ke Kuala Lumpur untuk aku! Kau nak gunakan apa ni? Semua ni main dream, bro. Main game, bro. Main game. Kau dah ikut dalam plan aku. Tanpa kau sedar, kau dah ada dalam plan aku. Kau cakap dengan aku yang chip tu kau dah bagi pada polis. Kaskar Timur buru kau, cari kau sebab nakkan chip tu. Memanglah Kaskar Timur buru aku. Tapi bukan sebab aku khianat dia orang. Bukan. Bukan. Tak. 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 Aku ada prinsip. Aku ada vision. Aku ada vision, bukan macam Kaskar Timur tu. EMP-47 tu adalah senjata paling berkuasa dalam dunia ni. Bayangkan, senjata yang paling berkuasa kalau ada di tangan aku. Kau bayangkan apa yang aku boleh capai? Apa yang aku boleh buat? Hey. Jadi sekali lagi, aku tanya Kapten Khalif. Mana EMP-47 aku? Eva! Eva! Kau sanggup nak bunuh dia demi untuk chip tu je? Kau tak tahu apa yang sanggup aku lakukan untuk EMP-47 aku tu. Mana?
kasih chip tu. Sekarang ni tolong lepaskan aku dengan Eva. Itu bukan plan aku. Cinta dengan kau. Lepas tu kau buat dia leka. Bila dia tengah leka, aku akan dapatkan chip EMP47 tu. Dan lepas tu dia akan tolong kita bawa chip tu ke Kuala Lumpur untuk kita, Eva. Guna betul. Perempuan bangsat! Siapa bangsat? Encik Adam, ni saya Inspektor Azizul daripada pasukan anti penganas. Tim saya tengah cuba nak trace location Encik Adam sekarang ni. Kenapa? You said to me, ambil segala peluang yang datang. Be aggressive, Eva. This is me being aggressive. Aku boleh lepas. Girls like me boleh buat apa saja and get away with it. Lelaki akan diuji dengan perempuan. Adam, I guess you just failed the test. Kita kena korbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu.
up. Please don't make this harder for me, okay? Mm-hmm.